pelimpahan berkas perkara dan tersangka atas nama Wigi dari Bareskrim Polri, Direktur Tindak Pidana Umum. Ini disangkakan pasal tentang Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO. Jadi sangkaan tersebut, tersangka merekrut PMI, pekerja migran Indonesia. Salah satunya lokasi perekrutan tersebut di Brebes, di daerah Jatibarang. Jadi terhadap PMI yang direkrut tersebut, ternyata ketika ditempatkan di kapal Longsing yang berbendera Cina, dia gaji maupun waktu kerjanya itu tidak sesuai dengan yang diperjanjikan awal. Jadi seperti itu. Pak, itu kasusnya berbarengan dengan yang jenazah yang apa? Dibuang di laut. APK yang dibuang di laut itu. Iya, benar. Jadi berbarengan dalam satu kapal itu. Itu perkara ini untuk persidangannya terhadap tersangkanya ada beberapa. Satu di Tegal, satu di Pemalang, dan yang satu ini di Brebes. Brebes ya. Iya. Okay. Tersangka berapa orang? Tersangka kalau untuk yang Brebes satu. Satu orang ya. Itu sebagai apa tugasnya dia? Dia sebagai perekrut. Tersangka. Sekarang sudah ditahan ya berarti ya, Pak? Kami tahan, kami titipkan di Rutan Polres Brebes. Untuk ancaman hukumannya? Untuk ancamannya maksimal 15 tahun. Oke. Okay,